Each delay, suplemen apa yang dibutuhkan? Nah, again, ini ya, speech delay, YH. Nah, Ibu Eli, pertanyaannya adalah untuk insomnia dan malas karena depresi, Feni.Febrizal. Bu, kalau kaki sering capek dan varises, apa yang perlu diperbaiki, Bu? Kaki sering capek dan varises. Satu, sirkulasinya pasti. Obat asam urat skip atau tetap minum, Bu? Gak lapar, tapi tiba-tiba bunyi kayak ada gasnya dan suka kepotong, titik-titik. Lagi bersama saya, Debbie Jamari, your favorite naturopathic practitioner. Apa kabar? Kembali lagi di segmen Tanya Sehat Debbie. So, saya biasanya setiap minggu di Root of Life UK. Jadi ingat teman-teman ya, kalau yang mau bertanya soal kesehatan, bisa stay tune di Root of Life UK every weekend, setiap weekend. Nanti teman-teman pantengin tuh, nanti kalau udah kebuka nih yang namanya mau tanya apa sama Bu Debbie, nanti teman-teman bisa bertanya, saya akan jawabnya lewat segmen Tanya Sehat Debbie di YouTube channel saya, Debbie Jamari. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang baru mampir aja ke sini, teman-teman bisa. Jangan lupa untuk diklik, comment, and subscribe. Nyalakan tombol lonceng merahnya. Dan jangan lupa disebarkan ya kalau memang bermanfaat. Semoga bisa menjadi berkah jarah teman-teman juga. Bisa membantu teman-teman dan keluarganya untuk lebih sehat. Lebih sehat secara alami ala naturopati. Oke, let's do this. Minggu ini pertanyaannya apa aja ya? Ini pertama loh di bulan Januari 2022. Oke, dari Ibu Digu Goestian 8. Budi Gustin 8. Saat protokol Ikigat, obat asam urat skip atau tetap minum, Bu? Pertanyaan aku, kenapa masih minum obat asam urat? Ayo dong, kan micro habit aku tahun lalu ada tuh yang satu bulan, kalau nggak salah bulan September ya. Bulan September itu saya khusus ngebahas soal asam urat. Asam urat bisa disembuhkan, Bu, nggak harus minum obat, oke? Nggak harus minum obat rutin itu nggak perlu. Cuman kalau memang masih harus dibantu dengan obat asam uratnya, kalau memang hasil tergantung, belum menjalankan micro habit ala naturopati, silakan. Boleh kok, nggak ada masalah. Asal dijarakin antara suplemen dengan obat-obatan kimia itu sekitar 1-2 jam. Oke, begitu jawaban saya. Berikutnya dari Ibu Eli.dyh. Nah, Ibu Eli, pertanyaannya adalah untuk insomnia dan malas karena depresi, nutrisi apa ya? Ibu Eli, ini satu contoh kasus ya. Ibu Eli, kalau sudah bertanya, jangan lupa dicek jawaban saya di YouTube channel saya, biar nggak ngulang 2-3 kali. Kasihan slotnya buat teman-teman yang memang benar-benar butuh jawaban. Saya sudah jawab loh pertanyaan ini di minggu lalu. Silakan dicek ya. Oke, berikutnya adalah dari Ibu Hamidiah Badli. Ibu Hamidiah Badli, salam Bu, obat untuk penderita kanker darah dan makanan yang cocok untuknya. Oke, obat maksudnya suplemen ya. Suplemennya apa? Nah sekarang gini ya, kanker darah itu adalah kanker yang cukup serius. Kenapa? Karena darah
ini ngomongin darah. Darah itu saya selalu bilang, dan saya ini yang saya pelajari dulu waktu suami saya kena diagnosa kanker ya 12 tahun yang lalu. Di dalam darah yang sehat tidak ada sel kanker yang bisa hidup. Saya ulangin lagi, di dalam darah yang sehat tidak ada kanker atau sel kanker yang bisa hidup. Jadi darah ini adalah tempat di mana nutrisi, oksigen, cairan itu mengalir untuk memberikan makanan kepada sel-sel tubuh manusia yang jumlahnya jutaan itu. Nanti darah juga yang akan mendetoksifikasi, ngeluarin semua racun-racun yang sudah didetoksifikasi untuk keluar, dikeluarkan. Jadi, kalau sudah kanker darah, ini aku minta tolong untuk jadwalin konsul pribadi. Karena kita harus paham akarnya apa. Bukan hanya suplementasinya saja. Suplementasinya kalau udah ngomongin kanker, tergantung individunya. Tergantung akar masalahnya apa. Tergantung sudah kena terapi apa saja dari sisi medis, kayak kemo mungkin atau radioterapi, obat-obatan. Nah ini dan tergantung juga kondisi pasiennya saat ini. Oke, jadi kalau naturopati ini kita tuh individualistik sebenarnya. Ada yang umum kalau kebutuhannya dasar dan masih sehat. Tapi ada juga yang harus spesifik kalau udah sampai ke kanker darah. Oke, ada gennya enggak, kelainan gennya atau gimana. Nah ini semua harus kita lihat case by case, kasus per kasus. Nah, makanan yang cocok. Kalau makanan, mungkin pertanyaan makanan jauh lebih mudah saya jawab. Makanannya adalah semua makanan yang bisa bisa mengalkalin darah kita, yang bagus buat darah kita. Yang pertama adalah air putih. Air putihnya harus optimal. Ya, harus optimal air putihnya. Cari yang alami mungkin, yang dalam botol kemasan non BPA atau BPA free, atau bisa disaring airnya. Sekarang sudah banyak water filter. Gak perlu yang mahal-mahal, yang budget juga banyak yang bagus. Terus, tapi mohon maaf karena saya tidak ada yang di endorse, saya tidak bisa menyebutkan di sini. Nanti dan saya juga belum pernah. Kalau kita sudah bekerja sama dengan water filter, kan saya pasti survei ya, saya research sendiri. Nah, banyak kok sekarang teman-teman bisa, saya suka bikin live IG juga ya, kalau di YouTube channel ini cari aja di kalau bertanya mungkinnya di kolom akun Instagram saya, nanti saya jawab mungkin ada beberapa merek. Terus sayur-sayuran yang banyak. Hindari semua, kalau bisa daging-dagingan di stop dulu, semua daging di stop dulu, semua daging ya stop dulu, ke vegan dulu aja. Terus vegannya juga banyakin sayuran, nasi juga di cut dulu, semua karbohidrat sederhana cut dulu. Perbanyaklah sayuran yang mempunyai banyak mikronutrisi yang bisa membuat darahnya kembali alkalin. Oke, jangan konsul anak-anak, menurut gimana perkembangan tubuhnya? Jangan dipikirin itu dulu, keluarin dulu kankernya. Nanti kalau kankernya udah keluar, baru mikirin yang lain-lain. Karena tubuh kita itu yang pertama adalah imun sistem. Ya, kalau imun sistemnya sudah melemah, itu yang lain-lain juga akan bisa kerja dengan optimal kok. Gitu. Dulu saya membantu suami saya hanya waktu 3 bulan. Dalam kasus yang sudah lanjut ya, di klinik saya itu, ada kanker tulang waktu itu setahun saya periodenya. Karena memang beliau pasiennya sudah sempat di kemo, sempat di radioterapi, sudah mengalami trauma berulang untuk operasi dan lain-lain. Tapi kembali kesehatan optimalnya. Oke, berikutnya adalah dari Feni.Febrizal. Bu, kalau kaki sering capek dan varises, apa yang perlu diperbaiki, Bu? Kaki sering capek dan varises. Satu, sirkulasinya pasti kurang optimal. Olahragalah yang rutin, Bu. Stretching. Olahraga itu penting banget untuk menjamin sirkulasi darahnya optimal. Air putihnya bagaimana? Tadi kan saya sudah menyebutkan ya sebelumnya ya, kalau ada hubungan dengan darah. Varises itu jadi apa sih sebenarnya? Pembuluh-pembuluh darah kita itu
gak bisa balik ke atas, kurang pumpingannya. Kenapa? Ada banyak-banyak hal, sirkulasinya kurang optimal, olahraganya kurang mungkin, berdiri terlalu lama, kelebihan berat badan, jadi ada beberapa penyumbatan mungkin di pembuluh darahnya. Jadi kita harus, kalau nanya sama saya akan ajarin akarnya dulu ya, biar kita lebih paham untuk memperbaikinya. Bukan cuma, solusinya apa nih kalau misalnya nggak tahu, nggak paham akarnya, solusinya pun jadi cuma sementara nanti menjalankannya, nggak akan permanen gitu. Jadi itu yang pertama, tadi olahraga, sirkulasi, bisa rendem pakai Epsom salt bath, rutin-rutin kakinya aja boleh, seluruh badan boleh, kalau ada bathtub, terus stretching pastikan. Kalau misalnya posisi gonta-ganti gitu loh, jangan kalau diri terlalu lama, usahakan ada duduknya, ada restnya. Kayak ini sekarang meja kerja saya aja bisa naik turun ya. Biasanya bisa duduk, bisa berdiri. Jadi jangan duduk kelamaan juga salah, diri kelamaan juga salah gitu ya. Jadi harus diimbangin, ada nih, terus stretching segala macam. Bisa pakai stocking kompres ya, itu juga bisa. Banyakin makan sayuran. Kenapa? Ini mengencerkan darahnya dan juga membantu agar kolesterol jahat itu bisa bersih gitu ya. Oke, garamnya dikurangin, biar nggak ada retensi air dalam tubuhnya, terutama makanan siap saji, makanan yang beli di luar, makanan kemasan itu di-cut dulu. Oke, berikutnya dari Ibu Pina Fatima. Bu, saya keguguran berulang di dimer 800, diberi trombo aspilet. Saya harus bagaimana sebelum hamil? Oke, Ibu Pina, ini dia ya. Banyak banget nih teman-teman yang masalahnya adalah darah. Darahnya kurang optimal. Di dimer itu berarti darahnya terlalu kental. Saya juga dulu punya masalah itu, cuma saya nggak ngerti dulu. Nah, kalau dari sisi medis, dulu waktu saya mau hamil, saya begitu tahu, kan saya waktu IVF ya, begitu tahu saya udah hamil, dikasih baby aspirin waktu itu buat ngencerin darahnya. Baby aspirin adalah aspirin yang setengah dosis selama 3 bulan untuk memastikan embrionya ini kuat mendapatkan nutrisi dari darah kita ya. Anak kita itu dapetin nutrisi, oksigen itu dan cairan dari darah kita ya kan. Nah, kalau udah kondisi begini di dimer 800, aku saranin rubah pola makannya. Ya, kalau di kelas-kelas promil saya itu ada tuh sayuran banyak, ada saran untuk tadi kan kalau saya bilang dari sisi medis tuh ada baby aspirin ya. Kalau dari naturopati saya menganjurkan minyak ikan yang ada EPA dan DHA-nya untuk ibu hamil. Itu adalah pengencer darah yang lebih alami, karena kan kita butuh omega 3 untuk menurunkan peradangan. Nah, ini ada omega 3-nya. Omega 3 itu mampu menurunkan inflamasi juga dan mengencerkan darah. Kalau itu saran saya, dan tentunya yang enggak kalah pentingnya adalah minum air putihnya harus optimal. Kalau udah mau hamil, udah enggak bisa cuma 2 liter, 2,5 liter, 3 liter. Nanti kan kalau menyusui kan juga 3 liter kan. Oke, itu dulu tuh, yang dua hal itu dulu. Fish oilnya harus optimal ya, kalau udah sampai begini, ini EPA-nya harus minimal 1000, DHA-nya bisa 500 sampai 800-an. Oke, lihat, jadi jangan cuma omega 3 dan main asal-asal aja ya. Nanti saya akan bikin segmen ini deh, suplementasi juga deh, biar teman-teman bisa lebih belajar. Oke, berikutnya ada dari Nana Yolanda. Halo Bu, mau tanya, untuk anak speech delay, suplemen apa yang dibutuhkan? Nah, again, gini ya, speech delay itu kan juga ada, harus ditanya juga anaknya. Speech delay-nya tuh memang gak ada kosakata sama sekali, belum pernah ngomong sama sekali, atau ada reverse setelah vaksinasi mungkin, atau setelah ada penyakit atau apapun. Atau anaknya udah ngomong tetapi terbata-bata atau lambat perkembangannya. Jadi ini ada beda-bedanya ya.
kalau misalnya sama sekali belum ngomong, ini kita harus yang paling kita harus waspadai. Nah, ini mungkin ada gangguan dari pencernaannya, penyerapan nutrisi tidak optimal, jadi lemaknya susah diserap. Mungkin juga ada gangguan dari kandida, dari jamur ya di pencernaan. Nah, itu berbeda, tapi kalau secara umum speech delay aja sih saya akan masukin ini fish oil yang DHA-nya tinggi, minimal 800. Terus juga tambahin lemak sehat dalam makanan anaknya sehari-hari seperti EVCO, EVOO, MCT oil. Terus juga bisa menambahkan mungkin vitamin ACD ya. Ada tuh namanya BioCare ACD, itu bagus sekali untuk anak-anak dalam masa yang awal-awal nih ya. Karena kan ACD itu berhubungan dengan penyerapan lemak tuh dan juga berhubungan dengan imun sistem. Jadi kadang-kadang kalau anak yang gampang sering sakit juga mengalami gangguan keterlambatan bicara atau kognitifnya gara-gara tubuhnya sibuk ngurusin imun sistemnya dulu gitu ya. Ingat, imun sistem selalu yang paling awal. Oke, berikutnya adalah Ibu Pinasti, Pinas PINASTHI 2006. Untuk kaki cantengan, gimana cara pengobatannya? Udah bengkak dan sempet. Nah, sempet apa nih? Kepotong. Cantengan itu harus dipahami itu adalah inflamasi. Ada yang meradang. Kenapa? Mungkin ini di kaki ya, cantengan ya. Bisa kaki, tangan gitu ya. Mungkin ada yang kotor di sini, ada yang luka, terus terjadi infeksi, jadinya terjadi pembengkakan. Nah, kalau saya saranin adalah sekarang, satu, bersihkan dengan colloidal silver. Colloidal silver dibersihkan, kalau ada yang kotor, coba dibersihkan dulu, memastikan semua area aman, bersih dulu. Dan keep area itu aman dan kena sinar matahari. Yang kedua, di area yang cantengan itu bisa teman-teman kasih manuka honey. Manuka honey mau ditambahin dengan kunyit juga boleh, mau tambahin EVCO juga boleh, diaduk bareng ya, ditambahin atau dicucinya yang sekarang ada colloidal silver, pakai apple cider vinegar, didapin pakai kapas, itu juga bisa buat ngebersihin karena itu antibakterial secara alami. Nah, abis itu dari dalam nih, makanannya harus dijaga, garamnya di stop, gula maksudnya. Ya, garam juga sih, garam-garam yang apa ya, kalau dari makanan kemasan, makanan beli di luar, fast food kan tinggi garamnya, tinggi gulanya. Terutama gula nih, gula yang paling berbahaya kalau untuk cantengan. Di stop dulu aja gula putihnya, semuanya cut, dan semua makanan gula-gulaan dikurangin. Terus juga makanan-makanan yang bisa menciptakan peradangan, seperti gorengan, roti, mie, makanan kemasan, itu di stop dulu. Oke, biar tidak ada terjadi yang namanya peradangan dalam tubuh kita. Tingkatkan yang namanya air putih, tingkatkan minyak ikan, vitamin C, vitamin D, ini untuk membantu. Oke, semoga membantu. Berikutnya adalah dari abt.princess. Apa yang harus dilakukan? Perut bunyi, padahal kondisi nggak lapar. Tapi tiba-tiba bunyi kayak ada gasnya dan suka kepotong, titik-titik. Perut bunyi tapi kosong ini berarti ada asam lambungnya tidak optimal, Bu. Ya, asam lambungnya tidak optimal, bisa kekurangan asam lambung. Gimana caranya untuk memperbaikinya? Biasakan bernafas dengan deep breathing ya. Kalau nggak salah saya pernah ajarin deep breathing di video saya awal-awal tanya sehat Didi. Coba di scroll down lagi dan tonton gimana caranya untuk deep breathing. Itu untuk membantu, jadi deep breathing ini bukan hanya untuk memastikan kita itu bernafas dengan benar, tapi apalagi kalau yang dilakukan sebelum makan, itu bisa membantu menurunkan stress level kita supaya kita pas makan itu benar-benar optimal makannya, pencernaan benar-benar terjadi. Dan teman-teman kalau udah kayak gini, pastikan deh, jangan biasakan makan terlalu sering. Ngemil-ngemil sepanjang hari ini sangat-sangat berbahaya buat pencernaan kita. Apalagi ngemilnya kalau makanan-makanannya itu bersifat pro-inflammatory atau bisa mencetus peradangan, gorengan, makanan kemasan, gula-gulaan, boba, produk susu komersil. Ini semua bisa berubah menjadi asidik dalam tubuh kita, asam sifatnya.
Jadi nanti itu pH lambung kita jadi tinggi. Harusnya kan pH lambung kita itu rendah ya, 2 harusnya. Untuk memastikan agar pencernaan kita lancar, itu pH-nya harusnya 2 atau malah lebih kurang, di bawah 2. Nah itu kan asam banget ya, biar bisa ngancurin makanan. Nah kalau kita makan makanan yang seperti itu, olah-olahan itu dan tinggi gula, dia naik asam lambungnya jadi 3, 4, 5. Jadi kurang bisa ngancurin makanan, jadi kriuk-kriuk dan banyak gasnya jadinya gitu ya. Begitu, jadi kita itu kalau untuk pencernaan butuh asam yang sangat rendah sebenarnya. Biasakan juga kalau begini, kalau biasakan minum teh peppermint, terus juga setelah makan atau di antara waktu makan, biasakan juga mengasamkan lambung di pagi hari seperti microhabit saya di awal tahun 2021 yang akan diulang di YouTube channelnya Root of Life TV. Jangan lupa untuk di-subscribe ya, karena nanti ada microhabit versi audio visual di sana. Nah, kalau misalnya sering begini pas lagi bunyi-bunyi gitu, coba diambil satu gelas air hangat, campurkan dengan lemon 1-2 sendok makan, atau pakai ACV juga boleh, mana yang lebih nyaman. Tambahkan setengah sendok teh, baking soda di dalamnya, aduk-aduk, minum deh. Itu untuk menetralkan asam lambungnya. Dan kalau bisa makannya minimal 3 jam. Minimal, jangan makan sebelum 3 jam setelah kita makan sebelumnya. Biarkanlah pencernaan kita ini punya waktu untuk mencerna makanan kita dan menstabilkan pH-nya. Kalau misalnya nggak mau pakai yang tadi asam campur sama baking soda, bisa mengkonsumsi betaine HCl. Oke, selanjutnya. Ibu Nana Yolanda lagi, Bu Dep. Ibu saya usia 60 tahun. Sebulan ini lututnya sering sakit. Apa itu tanda asam urat ya, Bu? Belum tentu, bisa jadi itu tanda-tanda kita kekurangan vitamin D. Langsung dicek, cus ibunya dicek vitamin D levelnya berapa. Karena ingat, kalau vitamin D kita nggak optimal, kita itu bisa mengalami gangguan penyerapan kalsium. Nah, kalau udah umur 60, jangankan yang 60. Umur saya aja udah sekarang saya udah perhatian yang namanya vitamin D harus optimal, kalsium harus optimal. Untuk menjaga rangka tubuh kita. Dan juga fish oil nih, pasti kekurangan fish oilnya. Tingkatkan ya, kalau udah 60 cari yang DHA-nya yang tinggi juga ya. Ya, selain untuk EPA, DHA-nya. Terus juga kurangin makan gula-gulaan. Di stop aja gula-gulaannya, itu bisa mengganggu kekuatan tulang-tulang kita. Oke, berikutnya. Oh, udah selesai teman-teman. Terima kasih untuk atensinya. Semoga bermanfaat jawaban-jawaban saya. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Salam sehat selalu. Oh,